Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Wuling Almas RS Facelift Meluncur DJI IAS 2023. Ini perubahannya. Wuling Motor Indonesia memanfaatkan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show di atau GIIAS 2023 dengan meluncurkan Wuling Almas RS Facelift. Karena hanya penyegaran ringan, tentu mobil medium sport utility vehicle memang tidak akan jauh berbeda dari versi sebelumnya. Kendati begitu, dengan tampilan yang sedikit berubah ini tentu saja dapat memberikan rasa berbeda karena auranya jadi lebih baru dan juga sporty. Menurut Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, sejak Wuling Almas RS pertama kali diluncurkan di Indonesia, mobil ini telah mendapatkan sambutan hangat dari konsumen termasuk penjualan baik dari banyaknya penghargaan bergengsi. Melanjutkan komitmen Wuling untuk resmi hadir dengan inovasi tanpa akhir, kami mengaplikasikan sentuhan baru terhadap medium SUV yang memiliki inovasi lengkap dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen akan mobilitas modern dan mampu memberikan pengalaman berkendara tanpa batas, ungkap Dian saat peluncuran DJI IAS 2023 SBSD Tangerang Selatan. Sudah sewajarnya jika mobil yang lebih dari 3 tahun melakukan penyegaran seperti halnya Wuling Almas RS. Nah, Anda yang memang ingin punya Almas RS, maka tidak ada salahnya mengetahui beberapa perubahan yang terjadi pada eksterior dan interior mobil ini. Jika Anda melihat secara sekilas memang tidak jauh berbeda, karena mobil ini mempertahankan kesan modern dan futuristik berkat penggunaan balutan warna hitam glossy pada bagian bumper dan grill. Selain itu, sentuhan baru juga dilakukan pada bumper belakang, di mana emblem huruf Wuling sebagai identitas menggantikan logo yang sebelumnya disematkan di pintu belakang Almas. Oh iya, pada bagian samping mobil ini juga ada yang berubah, yaitu pada desain velg berukuran 18 inci sehingga jadi lebih sporty. Thank you.
Untuk bagian kabin, Almas RS terbaru ini mengusung New Classy Carbon Black interior style yang konfigurasi 7 bangku penumpang. Tak hanya itu, tampilan menarik dan mewah juga terasa berkat pengguna material soft, panel berkelir baru di bagian dashboardnya, dan New Sofi Seats Multicolor Ambient. Yang tak kalah penting, New Almas RS kini sudah dilengkapi fitur tilt and telescopic steering. Berapa fitur wuling Almas RS sudah keren pada mobilnya sebelum tetap diperhatikan. Selain itu, mobil ini juga lebih dilengkapi fitur penataan atau perintah suara canggih. Dengan fitur ini, maka beberapa pengaturan bisa diaktifkan. Selain mobil yang juga sudah ada wuling remote control app, dapat memonitor dan mengakses kendali kendaraan via aplikasi My Wuling Plus dan Head Unit. Untuk jantung pacu, Wuling Almas RS terbaru juga dilengkapi dua varian yakni 1500cc turbocharged dengan transmisi CVT. Sedangkan keduanya adalah mesin 2000cc hybrid dengan dedicated hybrid transmission. Menyoal harga didasarkan Wuling Almas RS terbaru ini belum dijual. Akan tetapi, menurut Dian, calon konsumen mengunjungi GIIS 2023 dan tertarik pada mobil ini, mengenai rentang harga New Almas RS ini tidak lebih dari harga OTR Almas RS pada Almas Hybrid yang ada saat ini di Rp439.200.000 dan Rp472.000.000 untuk periode-periode book berlangsung hingga awal kuartal 4 di tahun 2023, tambah Dian. Adapun konsumen yang memang menginginkan mobil tersebut dapat melakukan tanda jadi sebesar 5 juta, sehingga ketika mobil sudah resmi dijual, maka Anda akan menjadi orang pertama mendapatkannya.